Setiawan. Di Piranha sendiri saya angkatan 36. Di sini saya akan mengisahkan bagaimana saya sebagai anggota muda hingga saya ekspedisi PNR. Tujuan PNR sendiri yaitu sebagai mana syarat kita untuk menjadi anggota biasa. Pada waktu itu kami melakukan survei pertama. Setelah survei itu kami pastikan ya memang ya mantap dah sudah di sini kan di Gunung Horbunak. Lalu kami diskusikan lagi bersama pembimbing. Lalu pembimbing menyetujuinya. Setelah itu kami melakukan laporan usulan. Seminar laporan usulan. Kita melakukan sistem PNR ini seperti kita melakukan skripsi. Jadi tamu-tamu kita melakukan seminar usulan atau laporan usulan, di mana di laporan usulan itu kita menjelaskan kesiapan kita. Kita melakukan seminar usulan itu yaitu untuk sebagai bahan pertimbangan kita layak untuk diberangkatkan PNR atau tidak, seperti itu. Tujuannya yaitu sebagai suatu pengalaman baru, yang di mana pengalaman tersebut bakalan terpakai nanti di kampus maupun di dunia kerja, seperti itu. Ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan, yaitu mulai dari kesiapan dari fisik dan kesiapan dari nanti kita mau PNR di mana, tempat dan lokasi, seperti itu. Di sini kami mengusulkan acara PNR kami itu, saya ingin di Gunung Horbunak. Nah, pada tanggal 19 Maret, kami turun ke lapangan untuk melakukan ekspedisi. Nah, untuk menempuh sana itu, kita harus menyeberang menggunakan perahu itu selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Dan sampailah di Desa Paol yang kami rencanakan itu selama 4 hari. Dari tanggal 19 sampai 23 Maret 2021. Mungkin untuk hari pertama itu kita 19 itu sampai Desa Pao itu kita langsung menuju ke base camp, pos pertama. Kalau di jalan itu banyak, mungkin dari medan yang terjam, curam, bebatuan, dan banyak tumbuh-tumbuhan seperti kantong semar, anggrek yang kita lalui. Nah, disitulah kita bisa belajar bahwasannya di gunung itu banyak tumbuh-tumbuhan yang belum kita ketahui kan. Komunikasinya itu kita menggunakan sistem estafet. Jadi dari frekuensi yang kamu pegang itu ke Desa Paol, dan di Desa Paol itu memberikan info ke priam kanan. Kita menggunakan HT waktu itu untuk
menginformasikan kondisi tim dan titik kami itu sekitaran 4 jam sekali. Itu cuaca alhamdulillah cerah saja, cuman mungkin ada sedikit rintik-rintik hujan, namun tidak sampai badai. Hujan itu kisaran pukul 10. Waktu saat hujan itu kami menggunakan, kita kan membawa playset, ya kita langsung pasang, lalu kita masuk ke dalam. Patut kita ketahui di Gunung Awur Bunak itu memang cuaca cepat sekali untuk berubah. Jadi kita nggak bisa menelaah seperti apa nanti ini cuaca malam hari seperti apa, siang hari seperti apa. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu untuk cuaca sendiri itu memang tidak terlalu ekstrim. Jadi kendala untuk kita melakukan kegiatan itu kurang lah seperti itu. Ya, ini sudah sampai titik ke-6 menuju puncak Awur Bunak. Dan ini kami lagi beristirahat sejenak karena kondisi alam lagi tidak bersahabat kan. 10. Kalau untuk ke puncaknya itu kami kisaran jam 2-an. Jam 2 ya. Jam 2. Masih semangat sampai puncak. Masih semangat. Pirana! Jaya! Oke, jadi ini kita sedang berada di pos playing camp. Dan ini adalah pos terakhir. Lanjut setelah berapa jam itu, mungkin untuk kendalanya sendiri itu mungkin jalan lebih becek seperti itu. Becek dan ya mungkin itu kan sudah di penghujung kita mau ke puncak, sudah semua sampai puncak sebelum hubungan. Itu memang trekking, kita menanjak. Alhamdulillahnya ya berkat kerjasama kita bisa melampaui itu hingga sampai ke puncak. Jadi kita sedang berada di ketinggian berapa kira-kira? Kira-kira 1100-an lah. 1100 mdpl. Mungkin kisaran setengah jam kita mencapai puncak. Masih semangat? Masih semangat. Oke. Mantap. Thank you.
memang kondisi puncak saat itu berawan, berawan dan cuaca dingin kan. Waktu itu di puncak kita seperti apa yang kita janjikan pada abang-abang kan, kita sampai puncak top Gunung Horbunak 1128 mdpl. Nah di situ kita melakukan pengibaran bendera merah putih dan Mapala Piranha, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Piranha. Dari sebuah pedalaman lembah sungai di Amazon terwujudlah sebuah kehidupan, mengalir bersama air setia dalam kekompakan, menerjang buas kehidupan, menghadapi kegersangan tentang setiap pencemaran, jiwa tulus Piranha setia berjuang. Bersatu padu ayo kita berseru, semoga Piranha jaya selalu. Bersatu padu ayo kita berseru, semoga Piranha jaya selalu. Kami tunggu kalian di